Hai guys, welcome back to Go Girl TV. Gue Wayan, content creator. Gue Ash, content creator intern. Kita hari ini mau nge-review produknya Sari Ayu. Yang kita bisa lihat di sini, mereka kirimin kita Inspirasi Jakarta, salah satu produk terbarunya mereka gitu. Nah, ini itu sebuah campaign gitu dari mereka. Nah, kampanyenya itu adalah Beauty Exploration. Nah, ini itu mendukung wanita-wanita di dunia untuk agar berani untuk menunjukkan ekspresi warnanya mereka, warna mereka lewat makeupnya dari Sari Ayu. Nah, ini tuh juga si Inspirasi Jakarta ini terinspirasi dari warna-warna yang dianggap bisa mewakili Jakarta. Nah, ini tuh dari produknya ini semuanya namanya Color Trend ya. Ini bisa dilihat. Tapi yang tahun ini color trendnya itu ada paletnya, terus abis itu ada lip creamnya, ada dan lipsticknya, ada tint moisturizer, sama ada two-way cake bedak. Jadi kita udah recreate looknya. Penasaran nggak kayak apa gimana prosesnya, gimana hasil produk-produknya di muka kita? Stay tuned, keep on watching. Pertama-tama kita bakal pakai moisturizer-nya dulu. Nah, ini tuh si Sari Ayu ini ada 3 shade. Ada natural, pertama light, natural, sama dark. Nah, kita itu dapetnya yang natural, yang shade 2. Kita coba. Gue mau aplikasiin pakai tangan karena kita nggak ada spons. Sebenarnya bisa pakai brush, cuman itu opsional aja. Kalau aku pertama-tama bakal aku tempel dulu di jari aku, terus nanti aku apply ratainnya pakai brush. Kelihatan kayak nggak pakai moisturizer atau makeup gitu ya nggak sih? Dan di muka gue blending so well. Nah, ini hasilnya tint moisturizer-nya. Kelihatan kayak enggak pakai makeup kan? Maksudnya jadi ringan banget. Yeah. Terus kalau misalnya buat sehari-hari itu tuh cocok banget untuk aktivitas sehari-hari. Terus ini tuh nempel banget di kulit. Jadi maksudnya enggak cepat hilang. Iya, enggak cepat hilang. Di muka gue sama di muka cut jadi kayak nggak ada hasilnya, terlalu putih atau nggak ada terlalu gelap. Jadi sebenarnya masuk ke warna kulit apa aja sih kalau si tint moisturizer yang natural. Jadi kalau misalnya kalian gak yakin, belinya yang natural aja ya. Kita lanjut ke two-way cake dari Sari Ayu juga, masih di seri yang sama Inspirasi Jakarta. Itu tuh shade-nya natural. Ini jadi sama kita dikasih natural semua ya shade-nya ya. Ini sama juga kayak tinted moisturizer-nya, ada 3 shade juga, light, natural, sama dark. Kita dapet yang 2 ya tadi ya, kita natural. Kita dapet yang 2 natural. Mungkin yang natural kita dikasih yang natural soalnya warnanya itu emang bisa untuk semua warna kulit. Kita coba aja ya di gue. Jatuhnya tuh jadi agak lebih terang daripada warna kulit asli gue. Cuman nggak terlalu apa? Nggak kontras banget dengan warna kulit aslinya. Aku pakai brush ya, karena pengen coba aja. Kalau misalkan nggak pakai sponge-nya, gimana? Apakah dia nempel di brush? Nah, yang bagus juga dari bedaknya ini tuh, karena bedaknya itu tuh bisa, dia itu ada SPF 15-nya. Jadinya juga sama kayak tinted moisturizer-nya, jadi dia ngelindungin dari efek buruk matahari. Jadi udah makanya kelindungin pakai tinted moisturizer-nya, habis itu pakai bedaknya. Makanya dijamin, ini dijamin nggak bakal kena timbul bintik-bintik hitam atau pengaruh buruk matahari. Makanya dibeli, makanya disaranin itu untuk pakai dua-duanya. Selanjutnya kita mau pakai salah satu hal yang paling tricky di dalam makeup, eyeshadow.
Nah, jadi mereka tuh punya dua shade warna. Yang pertama tuh J01 sama J02. J01 tuh lebih warnanya natural, iya, lebih earth tone, lebih earthy, lebih nah, bisa dipakai buat aktivitas sehari-hari. Kalau yang kita dapet J02. J02 yang warnanya, tada. Mereka tuh warnanya kayak lebih festif. J02 tuh festif. Terus lihat dong warna hijau. Lebih berani warnanya, lebih gitu. Bold, itu lebih berani ya. Jadi gue bakal pakai brush. Ini brushnya tuh punya kita sendiri ya, bukan dari Sari Ayunya. Jadi gue bakal pakai warna yang ini. Nah, aku udah pakai yang shade coklat buat base-nya. Nah, menurut aku sih, sebenarnya gue bisa tau langsung pakai, orang kuatnya ada banyak. Iya ya. Pas aku apply itu, warnanya itu tuh pigmented banget. Jadi kayak sekali oles langsung cerah keluar. Gue mau coba pakai yang warnanya. Nah, tapi tuh yang aku kurang suka itu dia itu bubuk-bubuknya pas dipakein tuh agak turun-turun sih menurut aku. Dia jadinya selalu kayak bikin kotor bawah mata. Pas dipakai tuh dia kayak serbukin, gampang tuh pinky fragile banget gitu. Iya. Gue mau pakai yang ini oranye sama yang ungu. Karena tadi warnanya terlalu terang banget. Terlalu terang banget tuh bisa. Tapi sebenarnya warna warnanya ini lucu, cuma di blend bagus. Cuman buat hati-hati enggak juga. Tapi ya, ini buat netralin si warna terang itu, gue pakai warna ini. Hijau yang ini. Nah, ada di situ juga. Karena warna dia lebih gelap dan gua akan pakai di ujung buat kayak bikin agak sedikit pink gitu. Aku udah pakai buat base-nya yang warna coklat. Nah, aku tuh pengen aku blend pakai ini. Tada! Ini kita udah hasil selesai eyeshadow-nya. Seperti yang gue bilang, gue suck at using eyeshadow. Jadinya kayak gini, berantakan banget. Duh, gue nyampur 3 warna. Apa tuh? Warna ungu sama oranye agak koral-koral gitu, sama ijo apa biru, ijo ya. Jadi hasilnya kayak gini guys. Aku cuma pakai 2 warna, terus aku blend yang warna marun sama coklat. Kalau aku lebih looknya itu lebih kayak natural, tapi masih agak cerah, terang, vibrant. Terus untuk ngelengkapin final looknya, kita bakal pakai lip cream dari Sari Ayu sama metallic lipstick dari Sari Ayu juga. Ini tuh karena meskipun sekarang tuh banyak gitu ya kayak ngeluarin lip cream gitu, tapi mereka tetap ngeluarin balet lipstick yang kayak gini. Kayaknya emang masih banyak juga sih yang suka pakai kayak ginian daripada liquid. Iya. Kalau gue sih personally gue sukanya lip cream karena enak aplikasinya gitu. Kalau lo? Kalau gue lebih suka yang cream sih, karena menurut gue lebih nempel, terus lebih teksturnya gue lebih suka. Nah, untuk yang Sari Ayu Metallic Lipstick ini itu ada 7 warna, tapi kita punya yang J06 dan J07. Kita dapetnya yang warna merah sama yang warna agak kecoklatan ini. Nah, kalau misalkan yang J06 itu warnanya itu lebih kayak blush, warna yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Kalau misalkan yang J07 itu lebih kayak mereka itu warnanya merah dan lebih dipakai lebih bold ya. Iya. Kalau misalkan yang itu yang lebih natural, yang warna merah itu lebih bold. Kalau lip creamnya itu kita dapetin yang J07 lip creamnya. Kayak warna yang lagi kekinian banget itu loh sekarang. Iya. Warna yang lagi disuka sama banyak orang. Bisa dipakai buat aktivitas sehari-hari. Sekarang kita pakai ya. Gua akan nyampurin 2 warna ini. Kalau gue akan pakai yang J07 sama J06 yang lip cream. Pas dipakai tuh kering. Terus
kurang pigmented ya, seperti yang bisa dilihat ini kurang kelihatan, dan warna si metaliknya itu malah bikin bibir yang bibirku kan agak pecah-pecah nih sekarang, malah jadi kayak terdefine, jadi kelihatan jelas banget gitu loh si apa ininya kris-kris di bibirnya gitu. Coba kalau krim, my turn. Kalau gue mau mix deh, coba pakai bullet and then krim. Nah sekarang aku bakal coba pakai yang lip cream, aku mix sama yang bullet, sama yang matte metallic lipstick. Matte. Ya, emang gue bukan beauty enthusiast. Jadi menurut aku kurang suka sama lip creamnya. Karena apa? Karena menurut aku teksturnya terlalu creamy, terlalu cair, terlalu liquid, bala. Terlalu liquid. Jadi kalo ini kurang creamy, kalau ini terlalu liquid. Kalau misalnya pakai harus kamu iniin, maksudnya jangan langsung dipakai, harus di kayak diolesin gitu kelebihan. Nah, kita itu aja review jujur dari kita tentang si Sari Ayu Martha Tilaar yang Inspirasi Jakarta. Kalau misalnya kalian pengen kita nge-review lagi barang-barang makeup yang sekiranya belum pernah kita coba atau yang kalian penasaran tapi kalian pengennya lihat dari orang lain dulu deh itu ya, bisa kira-kira komen worth di bawah, enggak dibeli apa enggak, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa buat like, comment, subscribe di Google TV ya. Oke. Okay. See you next time. Dah. Bye bye.